الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى hatta tattabi'a millatahum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, di atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam masjid, sebuah tempat atau satu tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala menjadikan masjid sebagai tempat beribadah kepadanya, iaitu ibadah yang merupakan berjamaah seperti solat lima waktu berjamaah dan juga ibadat-ibadat lain yang digalakkan menunaikan dia dengan merupa berjamaah. Alhamdulillah, bagi kita di sini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala masih kurnia kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat dia kepada kita banyak lagi kalau banding pada saudara-saudara kita di lain tempat. Alhamdulillah, walaupun semenjak 19 tahun, 20 tahun di tempat kita ada rusuhan, walau begitu sekalipun kita terlebih nasib baik lagi banding dengan saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, yang ada di Syria, yang ada di Iraq dan yang ada di Palestin masa sekarang. Maka dalam nikmat yang Allah Ta'ala memberi kepada kita bapak sekalian, tak lain tak bukan kita gunakan nikmat itu demi untuk memberi kebaikan kepada agama kita dan memberi kebaikan kepada diri kita dan akhirat kita nanti. Maka alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih melanjut lagi umur kita, usia kita, dapat kita berniat iktikaf dalam Masjid Haji Daud masa sekarang lah ni. Dan Ustaz yakin bahawa setiap yang letak punggung di atas latar masjid ni semua dah niat iktikaf. Alhamdulillah, bini'matihi tatimus salihat. Kaum muslimin, Allah Ta'ala cubakan kita dengan berbagai-bagai cubaan. Allah Ta'ala cubakan manusia, khususnya manusia yang beriman kepada dia, dengan bentuk cubaan berbagai-bagai corak yang Allah Ta'ala ibtilak ke atas kita. Allah Ta'ala tes iman kita setara mana. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Di antaranya Allah Ta'ala cuba nak sudi atas iman kita dengan al-khauf, dengan ketakutan. Maka semua manusia yang beriman atau tidak beriman, semua itu dalam ketakutan. Dan ketakutan saat itu mengikut ta'rif, mengikut niyam yang ada di masing-masing. Kadang-kadang perkara yang tidak perlu ditakut, tapi ada orang yang takut. Kadang-kadang benda tu benda biasa saja, tidak wajib, tidak patut gobah hati, tetapi ada di kalangan kita gobah hati. Dan gobah saat itu lama kelamaan dia akan menjadi kepada, membawa kepada penyakit, iaitu penyakit semsau, yang mana kita dapat dengar setiap hari penyakit ni kemenambah. Penyakit semsau yang ada kebanyakan di kalangan manusia.
Yang ada penyakit macam tu, di antaranya pucat, dia tak pandai nak menyelesaikan masalah yang dia menghadapi. Bahkan masalah itu masalah yang ringan, masalah yang temeh saja, tetapi dia agak kata berat bagi dia, dan dia tak usaha mencari jalan keluar yang lebih comel pada tu. Ada di kalangan kita juga pula tak bergamuk nak minta pertolongan daripada orang lain, nak minta nasihat daripada orang lain untuk mengeluarkan masalah-masalah yang dia sedang menghadapi. Itu menghadapi dengan takut. Takut saat itu perkara yang timbul di hati. Kalimah takut, al-khawf, puca dia, tempat dia keluarnya ialah di hati. Demikian juga at-taqwa. At-taqwa juga tempat tempat timbul dia ialah di hati juga. Lalu tu perkara yang kita wajib kita takut, yang wajib tumbuh di hati kitanya ialah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya meningkatkan darajat iman kita kepada Allah taala, dan rukun-rukun iman saat itu masih kuat. Masih hari masih kuat iman kita. Bukan kata kau sehari kau kurang, kau sehari kau daif iman kita. Kalau macam tu, perlu kita memperobatkan, perlu kita cari bomo mai perobat iman kita. Oleh kerana iman mukmin pasti tambah menambah, demi satu hari ke satu hari iman dia akan menambah, dan ilmu yang dia mempelajari untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala saat itu pasti meningkat juga. Kaum muslimin, sebagaimana kita telah sebut, kata setiap orang ada dia ada perkara yang dia takut. Tetapi ketakutan saat itu, sekiranya ada jalan keluar, pasti kena keluar. Ketakutan kadang-kadang kita boleh menyelesaikan dia saat itu dengan diri kita sendiri. Dan ada kadang kita perlu minta bantuan, pertolongan, nasihat daripada orang lain. Maka perlu kita minta nasihat. Alhamdulillah bagi kita saat itu nikmat yang banyak. Ketakutan kita ni ada juga, bukan tak ada. Tetapi kaum muslimin, semenjak 2 minggu lepas, masuk 3 minggu, saudara kita di Ghazah, bagaimana mereka takut, yang mana kita dapat melihat suasana mereka dalam kaca TV dan kaca telefon kita. Bagaimana mereka duduk di bawah tekanan yang tidak ada kahraba, tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak ada makan. Rumah-rumah mereka diruntuh oleh musuh mereka dan musuh Allah. Itu ketakutan yang mereka sedang menghadapi. Yang mana di lain-lain tempat belum menghadapi penyakit-penyakit takut seperti itu. Walana bluwannakum minal khaufi wal ju', dan juga Allah Taala cuba tes manusia saat ini dengan kelaparan. Kaum muslimin muslimat kita di Gaza, di Palestin, bagaimana mereka lapar. Kita tak ada makan sehari. Kita berasa tak boleh duduk kerana lapar. Tak makan nasi pagi sekali. Susah hati nak duduk sampai pukul 12. Bagaimanakah mereka itu tidak ada makanan yang sampai kepada perut mereka. Tidak ada air yang bersih untuk nak membasahkan tekak-tekak mereka. Bagaimana Allah Ta'ala cuba mereka itu? Adakah kita merasai bimbang kepada mereka dan merasai sakit, merasai susah, merasai dahaga, merasai lapar seperti mana mereka itu lapar? Kaum muslimin, kejadian di atas dunia saat itu, cuba Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang yang mari di tangan kita sendiri, dan kadang-kadang yang mari daripada tangan orang lain. Palestin ialah satu negeri yang berdaulah. Palestin satu negeri yang ada siadah
pada masa dulu. Tetapi masa sekarang lah ni, bumi Palestin dirampas, dicuri, dihepek, sehingga bumi Palestin asal yang tinggal sekarang lah ni 27% lebih kurangnya. Yang lebih lagi dirampas. Maka cara rapahnya tak lain tak bukan ialah mereka yang tak berkenan kepada agama Islam. Kalau kita klik sejarah yang dirancangkan oleh Yahudi Zionis dalam mengkhianati alam ini dan demi untuk menaluk dunia ini di bawah genggam tangan mereka. Kalau kita klik pada sejarah-sejarah mula daripada tahun 1799 Masehi, maka timbullah fikrah, timbullah pendapat, timbullah idea untuk nak mencari tempat kediaman bagi orang Yahudi yang bagi mereka ini tidak ada kampung halaman pada aslinya. Yahudi yang duduk serantak tempat kerana sebelum pada tu mereka dianyanya oleh Hitler, maka mereka lari daripada anjaman Hitler ke seluruh dan dunia. Emo lari kepada Eropah, emo lari kepada Asia. Maka cetus pada tahun 1799 adalah fikrah, idea mari untuk nak menempatkan, untuk nak menghimpunkan rakyat-rakyat Yahudi sebagai bertempat di satu tempat. Maka daripada idea itulah mereka mula himpun kaum-kaum mereka yang ada serata tempat, khususnya mari pada tahun 1896 seorang yang nama Tidur. Dia karya satu kitab, sakarya meletak satu plan untuk menghimpunkan orang-orang Yahudi yang ada serantau tempat. Dan Tidur ning orang yang orang panggil kata ahli politik yang cerdik, mula daripada orang yang susah kaya diri sendiri, siapa ahli nego yang kaya yang mana negeri-negeri Amerika di bawah jaga dia, di bawah perintah dia. Maka di situ tahun 1896 Bapak sekalian, dia tulis sebuah kitab untuk membangunkan perasaan orang-orang Yahudi yang ada di seluruh tempat. We ada perasaan sama, pengkan sang kuam rusuk ruam pua ti cak kop ku ชื่อเสียงและก็ตั้งรัฐของตัวเองขึ้นมากระทั่งในปี1897 Tidur ning lah dia ambil kitab dia, ning lah dia cat samana, buat samana, dia panggil kecerdik-kecerdik kawan dia mereka itu, orang-orang intelektual mereka itu, mari percum radom semua. หลังจากนั้นมีการตั้งองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นทางการและองค์กรลับเพื่อการก่อตั้งรัฐยิวในพื้นที่ปาเลสไตน์อิบวาบอสเกเลียนอุสตาวะยะเจวะเรกะเรกะดาเลกิตะดิโอดันดาเลซัมมานาดิโอฮาริตูลาดิโอคาโตซาตูเปอร์คาโตเอ kepada pembesar-pembesar dan kecerdikawan yang mereka itu kata anak dia kata วันนี้เราได้วางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างประเทศเป็นที่อยู่แก่ประชาชาติอยู่เรียบร้อยแล้วเดียกาตาฮารินนิงกิตาสุดาเมลตอกบาตุอัสซัสอุนโตมัมบีโนนากรียาฮูดียาตุดิฟาลาสเตนอิตุเพนรันชังเอยังเมริกอรันชังกันกามุสลิมินมาสอตูนแถบตะวันออกกลางส่วนใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษดีบาวะจาโจแฮบริติชมาก็บริติชล่ะ
orang yang menguasa pada tempat tu, masa tu. Kemudian dalam zaman Amerika itu tahun 1897 saat itu, tubik satu idea daripada zaman saat itu. Tubik mati, wah. Kau cak krop ngam tawan ออก kelang dai yang rai. Cak cai witi kan dai. Ki rau kau pai dai yang seduak. Mati ke pacuban ni tawan ออก kelang tu puk krong doi Angkrit. Dan nan rau tong cai Angkrit pen kreng mu kong rau. Dia guna British untuk menyampaikan matlamat mereka dalam menjajah negeri Palestin kaum muslimin muslimat. Maka di situ tahun 1917 dia gunakan British, di situlah timurnya suntik Senja Balfour. Timurnya suntik Senja Balfour. Suntik Senja Balfour ni ialah suntik Senja yang bahaya sekali kepada penduduk Palestin, iaitu membagikan bumi Palestin sebahagian kepada Yahudi dan sebahagian kepada penduduk dulu asli di situ. Ini pucuk yang menjatuhkan bumi Palestin sampai ke hari kelahiran kaum muslimin. Yang lebih dahsyat lagi selain daripada suntik Senja Balfour, yang ada dalam suntik Senja saat itu, mereka mula praktik pada 27 bulan Persecik Kayun tahun 1947 bagi bombing Palestin wi kepada penduduk Yahudi. Mula pada hari itulah kaum muslimin muslimat, pen rancangan yang mereka meletakkan saat itu sudah diperjalani. Mereka kumpul orang-orang Yahudi yang ada setiap tempat di atas dunia ni, kembali masukkan dalam negeri Palestin, membanyakkan kedudukan Yahudi, penduduk Yahudi ganti tempat orang Palestin dan menganyanyakan, runtuhkan tempat-tempat rumah-rumah, buat melaku kezaliman ke atas penduduk asal. Kesimpulan kaum muslimin muslimat, rat jiu pen rat thi mai mi rat ma tang tae deum tae duai kuang jau le duai kuang pen neung phaneuk kamlang khau samat nai kan thi cha tham sing thi mai mi hai mi khun ma dai. Bot rian ni man pen bot rian rakha phaeng lalu tu kita duk keleh kepada kaum muslimin muslimat kita yang dianyanyo tak kira di tempat mana-mana, khususnya di Palestin, khusus lagi di Gaza. Apa pengajian yang kita boleh, pengajaran yang kita boleh buat rian ti rau dai ke arai? Lalu arai pen nati kong rau ni tanak pen muslim duai kan. Rau cha muang du phang jo beb kepip ta yang ngan lu. หรือเราไม่เกิดความรู้สึกร่วมในการที่จะร่วมกันดูอาให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่ในสภาพที่เราอยู่ด้วยหรือดีกว่าที่เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือหน้าที่เขาคิดต่อ kalau siapa tak denyut hati dia kasih hablah kepada saudara-saudara yang dinyanyo dan saudara-saudara พี่น้องตรงนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นขึ้นชื่อว่าเขาเป็นมนุษย์เราต้องให้เกียรติครับแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาหรือนอนศรัทธาก็ตามหน้าที่ของมุมินคือต้องให้เกียรติอิสลามบัญญัติใช้ให้เราให้เกียรติต่อมนุษย์นะครับแม้ว่าเขาจะมีกะลิมะห์หรือไม่มีกะลิมะห์เราให้เกียรติในฐานะความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ว่าวะละกอดกะรอมนาบะนีอาดัมซึ่งแท้จริงแล้วเราให้เกียรติแก่บะนีอาดัมอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าเราให้เกียรติแก่ผู้ศรัทธานะครับอัลลอฮ์ตะอาลาให้เกียรติแก่ความเป็นมนุษย์เขาจะมีอากีดะห์ไหนไม่สนไอ้นั่นคือภาระหน้าที่เขากับอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ภาระหน้าที่เราในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ย
จะสร้างอธรรมซึ่งกันและกันไม่ได้ tidak ada ruang bagi kita menyanyu kepada orang lain. Ajaran Islam ialah ajaran yang bertolak ansur sehingga kita mani mayat tak boleh gosok derah. Bahkan dia mati dah. Mayat hari tu mandi tu. Orang tu mandi mayat nak akad derah tak boleh, nak gosok derah tak boleh. Agama larang menghormatkan jasad yang namakan jasad manusia. Lebih pada tu lagi Umar bin Al-Khattab, dia buat sebagai contoh kepada kita, dia cerita sebagai contoh kepada kita supaya kita menghormatkan manusia dan hormatkan benda-benda yang bukan manusia, kaum muslimin. Satu kali Umar bin Khattab, dia nampak seorang sahabat dia erek seekor kambing pegang kaki belakang. Nampak gambar tak? Pegang kaki belakang erek kambing, pegang kaki seputung erek kambing, pala duduk sebelah tu, kaki dia belah ni, heret kat punggung. Umar kata kan kepada orang tu, "Wailak, celaka bagimu. Ku dua ilal maut, ku dan jamilan. Munak bawa ya gismillah, bawa lah molek. Jangan dia buat gitu." Itu ajaran Islam kaum muslimin. Sehingga pada menatih, kalau kita nak semelih makan daging dia pun, kita kena hormat. Apa toh manusia, sesama manusia, lagi kita kena hormat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. La ilaha illallah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا وحاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.